kita sudah berdoa, kita sudah minta teman-teman yang lain mendoakan kita. Kita sudah berusaha, ya, akan sangat sempurna usaha kita agar mantan kembali kepada kita dengan mengajak, ya, para malaikat juga mendoakan agar mantan bisa kembali kepada Anda. Jadi sesungguhnya manusia tanpa dia sadari, di sekelilingnya setiap hari itu ada para malaikat penjaganya. Ya, kalau orang-orang bule mengatakan guardian angel, para malaikat penjaga. Ya, jadi di sekeliling kita ini, kita kelihatannya sendirian. Sesungguhnya ada begitu banyak malaikat penjaga yang menjaga kita dari segala arah. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 dijelaskan, lahu mu'aqibatu min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ya, nah, sekarang bagaimana caranya agar para malaikat penjaga ini juga ikut mendoakan agar mantan kembali kepada kita? Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zakhril ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qalan malakul muwakkalu bihi amin walaka bi mislim. Doa seorang muslim untuk saudara-saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang dikabulkan. Di sekeliling kepalanya ada malaikat yang menjadi wakilnya. Setiap dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut akan berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Jadi caranya agar para malaikat ikut berdoa agar mantan kembali, khususnya para malaikat penjaga yang ada di sekitar kita, selalu doakan teman-teman, sahabat, siapapun, ya, yang sekarang sedang menghadapi situasi seperti yang Anda hadapi. Mantannya pergi, mantannya berpaling, berpisah dari mantannya, dan seterusnya. Anda doakan agar mantannya kembali kepada dia, bersatu lagi, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, atau yang belum menikah bisa segera menikah. Maka insya Allah Anda akan didoakan oleh para malaikat. Mereka berkata, walaka bimisli, dan engkau pun akan mendapatkan yang sama. Ya, insya Allah dengan para malaikat juga ikut berdoa agar mantan kembali, maka insya Allah waktu mantan kembali kepada kita semakin dekat.